next 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 Taurus. Nextnya Taurus, kebo. Banteng, bukan kebo. Eh, tunggu dulu. Kalau gua ngomong banteng nanti ini deh. Tit aja deh. Woi, 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 enggak boleh. Enggak boleh. Kita di sini enggak dibayar sama partai. Jadi kita enggak akan, gua enggak akan ngomong banteng. Gua ngomongnya kebo. Dah. Kecuali gua dibayar sama partai. Ini kerekam enggak sih? Anjing kerekam. Suara gua kerekam. Dah, harus. Eh, udah kebuka. Ini aja deh. Ini ditentuin ya mau yang mana nih? Jomblo. Jomblo, ini jomblo. Pasangan, oke, Taurus. Yang keras kepala, Taurus biasanya keras kepala. Biasanya kalau udah punya maksud dan tujuan dihajar terus. Kalau mau ngehajar ya, sekalian hajar bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, teman-temannya. Iya kan? Kalau lo mau tujuannya mau ke pelaminan, ingat bapak mertua, ibu mertua, adik ipar, kakak ipar, sama teman-temannya. Kalau enggak, ya posisi lo rawan nih. Kalau lo bisa nguasain semuanya, lebih baik. Kalau lo bisa PDKT ke semuanya, lebih baik. Saran gua, keluarga besar lo jinakin, ya jinakin. Taklukkan, lo PDKT-kan. sorry, kebiasaan. Ya, keluarga besarnya, ingat, ini adalah Indonesia. Anda tidak menikah cuma dengan anaknya, tapi Anda menikah juga dengan keluarga besarnya. So, pastikan nilai Anda bagus di keluarga besarnya dalam waktu seminggu ini. Next, jomblo. Kartu cewek. The point is clear untuk kartu ini. Kalian, para cowok, kalau kalian mau cari cewek, pastikan kalian tahu cewek yang mana dan pastikan kalian tahu detail-detailnya. Kalian para cewek cari cowok, pastikan gunakan kewanitaan kalian. Kalian cewek nyari cewek, pastikan kalian tahu cewek seperti apa yang kalian kejar. Jangan yang kalian kejar justru ternyata lebih suka cowok dibanding cewek. Dan begitu juga cowok yang cari cowok, pastikan lo mengejar yang tepat, bukan cowok yang masih suka sama cewek. Gak ada yang bisa dipaksa dong. Gak bisa lo tanduk semua orang. Itu yang membedakan antara kebo sama banteng. Jadi kebo dulu aja deh, diem-diem. Daripada jadi banteng, main manduk. Akhirnya, ya gitu deh. Ya, udah.